Kondisi jembatan penghubung jalan lintas Sumatera di Kecamatan Mersam, tepatnya di Desa Sengkatimudo, terancam ambruk. Pasalnya sebagian penahanan dari jembatan tersebut putus dan rangkaian besi terpisah dengan jembatan. Beginilah kondisi jembatan penghubung jalan lintas Batanghari Tebo. Keberadaan jembatan terlihat tidak lagi memiliki kekuatan untuk menopang beban angkutan berkapasitas berat. Di penghujung jembatan terlihat rangkaian besi yang tidak lagi menyatu dengan jembatan. Camat Mersam Raden Tarmizi saat dihubungi menjelaskan, kondisi jembatan tersebut bisa ambruk kapan saja dan dapat membahayakan bagi pengendara maupun masyarakat sekitar. Dikatakan Tarmizi, pihaknya sudah turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi jembatan tersebut. Camat berharap adanya tindakan cepat dari BPJN untuk memperbaiki jembatan. Selain itu, dari rangkaian bawah jembatan terlihat sudah retak dan membahayakan pengendara dan ditakutkan dapat kapan saja ambruk bila tidak segera diperbaiki. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan.